Seterusnya ingin kami kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan Kembara Perpaduan Nusantara yang telah pun berlangsung pada 8 hingga 14 September yang lalu, yang mana ianya melibatkan bukan sahaja pendaki dan maling gunung dari Malaysia tetapi juga dari Indonesia. Dan hari ini saya bersama dengan dua tetamu di studio untuk bincang lebih lanjut mengenai kembara ini. Saya kenalkan terlebih dahulu, saya bersama dengan Encik Muhammad Yusaini Mat Yusof, Pengerusi Maling Gunung Perhutanan, dan juga Encik Farid Syairwan Mustafa, Pengarah Program. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sedikit latar belakang berkaitan dengan Kembara Perpaduan Nusantara. Yang menariknya ia melibatkan dua negara, Malaysia dan Indonesia, pendaki dan juga maling gunung. Bagaimana sebenarnya boleh timbulnya idea dan juga apa di antara objektif kembara ini? Silakan tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, Pertubuhan Nadi Sihat ini kita dah tubuhkan pada tahun 2014 dengan misi untuk menjadi peneraju dalam mempromosikan gaya hidup sehat. Dan untuk program tahun ini, kita telah masukkan elemen perpaduan dalam pelaksanaan program kita. Bulan 5 hari itu, kita buat jelajah perpaduan kayuhan hijau, kayuhan daripada Johor ke Perlis. Kita ada elemen-elemen perpaduan dalam setiap persinggahan. Dan kesinambungan daripada kejayaan program tersebut, kita sambung kepada pendakian Kembara Perpaduan Rinjani Nusantara di Rinjani Indonesia. Dan program itu melibatkan 34 peserta daripada Malaysia dan 41 kru dan juga penglibatan daripada tim Indonesia. Dan penglibatan dari segi penglibatan peserta Malaysia, kita ada peserta seawal umur 20 tahun yang juga merupakan peserta termuda Malaysia yang akan ke Everest pada tahun 2025. Sehingga yang umur 65 tahun. Dan dari segi perjalanannya, saya rasa ia amat mencabar, dan dengan kerjasama yang erat daripada Persatuan Maling Gunung Malaysia dan juga Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, program itu dapat berjalan dengan lancar. Ya, kalau kita menyentuh mengenai persatuan ini pula, daripada selaku pengerusi Malim Gunung Perhutanan ini, mungkin kita nak tahu terlebih dahulu latar belakang mengenai persatuan ini dan bagaimana sebenarnya ia tertubuh. Terima kasih, Ika. Persatuan Malim Gunung Perhutanan ini ditubuhkan pada tahun 2022 selepas Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Jabatan Pemuda dan Penyelamat Malaysia ini mengadakan program pembangunan kemahiran maling gunung. Kita dah mula lebih awal pada tahun 2020 lagi, perintis sebelum COVID. Kita buat 60 orang. Perintis mula-mula kita nak bangunkan profesi kejaya baru maling gunung. Sebenarnya dah ada dalam industri tetapi tidak disatuni oleh kerajaan. So, terima kasih kepada JPSM dan Jabatan Bomba yang bergabung buat program NBOS bersama melatih maling gunung secara formal. Dia diberikan latihan kemahiran penyelamatan kepada pemandu gunung ni dan secara intensif dan ditauliahkan oleh Jabatan Perhutanan. So, lepas ditauliahkan ni, kita ada persatuan. Sekarang ni kita ada 1,877 ahli dan kita ada 10 cawangan negeri. Dan setiap negeri, daripada utara sampai selatan, memang kita ada cawangan kita, dan maling gunung ni bergerak secara aktif di semua negeri lah untuk membantu pendaki yang mendaki dalam kawasan hutan Sipak Kekal kita. Okey, kita akan perincikan lagi lebih lanjut mengenai apa sebenarnya kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang maling gunung. Tapi kita lebih berminat nak tahu bagaimana sebenarnya pengalaman dalam kembara sepanjang 8 hingga 14 September yang lalu itu, bagaimana boleh kongsikan? Setiap gunung dia ada dia punya cabaran dan keistimewaan dia tersendiri. Tapi di Rinjani ini, dia sebab dia merupakan satu perjalanan yang agak panjang, 4 hari 3 malam. Dan kita akan melalui kepelbagaian suasana. Contohnya pada hari pertama, kita akan lalu kawasan yang bersavana, tak ada pokok. So, selepas makan ke hari, kita start laluan yang memacak. Dan ada satu lokasi dinamakan Bukit Penyesalan. Memang menyesalan. Sama lah dengan namanya. Dan malamnya kita akan bermalam di Pelawangan. Satu lokasi yang amat menarik saya kira. Sebab dalam masa yang sama, kita boleh enjoy sunset. Di sebelah kanan kita adalah tasik dan sebelah kiri kita adalah puncak. Kita dah boleh nampak puncaknya. Dan seawal pukul 2 pagi, kita dah start jalan ke puncak. Pada awalnya kawasan berpasir, dan cuma dia 500 meter terakhir itu adalah satu kawasan yang betul-betul mencabar minda. Yang mana dalam jarak yang 50 meter itu, saya rasa saya tamatkan dalam masa 2 jam. Kawasannya berbatu, yang mana bila you panjat, you
langkah, dua langkah, you turun satu langkah. Oh. Langkah, dua langkah. In fact, kalau you berdiri pun, you boleh turun balik. Oh, okey. Dan saya bertuah kerana saya ada mentor saya di depan, apa ni, Datuk Salim, mantan pengarah Perhutanan Johor. So, dia menjadi idola kepada saya. Kenapa Datuk boleh pergi, saya tak boleh pergi. Okey, dua langkah ke depan, lepas tu satu langkah ke belakang. Adakah itu disebabkan faktor graviti ke? Dia ataupun punya batu, tanah batuan ke? Tu dia batu, dia batu okay. Dan berpasir. So, pijak oh, turun, pijak okay. Turun. So, dua jam untuk 50 meter terakhir. Dan itu yang memang 50 meter. 50 meter, dua jam. Ya. Yeah. Ush, okey. Itu antara cabarannya. Tapi kalau kita lihat, semenjak dua menjak ini dengan keadaan cuaca ribut taufan, bagaimana, adakah itu juga menjadi satu faktor yang boleh mempengaruhi ketika pendakian tersebut? Alhamdulillah, masa kita orang pergi itu cuaca amat menarik dan cumanya berdebu bila musim oh. Panas ini agak berdebu dan mungkin itu agak mengganggu jugalah dari segi setengah-setengahnya batuk dari segi kesihatan sebegitulah. Dan tapi dalam masa yang sama kita juga buat program apa ni, khidmat masyarakat, yang mana kita bersama dengan MGP dan juga APGI, kita memasang tiga tanda arah solat kiblat oh. Di tiga kawasan utama apa ni, perkhemahan. So, semoga ia dapat membantu apa ni, pendaki-pendaki seterusnya lah. Kalau anda boleh saksikan di paparan kaca TV ini ya, antara aktiviti yang dilakukan paparan arah kiblat. Ini di mana pula ni, tuan? Yang ni di kamp Pelawangan, ni tempat hari pertama kita bermalam. Oh, okey. Bukan di tempat kawasan penyesalan tadi tu. Tak, bukan. Dah lepas sesal dah. Penyesalan tu kenapa ya, yang tu? Dia punya pacak dia tu panjang dan tinggi. Pacaknya panjang dan tinggi. Itu kalau naik itu memang menyesal jugalah. Menyesal. Okey, kita berbalik kepada Malim Gunung. Ia satu pengalaman yang sangat istimewa dikongsikan tadi oleh Tuan Farisha. Bagaimana sebenarnya aktiviti di antara pendaki Malaysia dan juga Indonesia. Tapi untuk Malim Gunung sendiri, bagaimana, apa di antara pengalaman yang boleh dikongsikan di antara kedua-dua ilmu Malim Gunung Malaysia dan juga Indonesia? Pada berikut awal, Ika kita memang dah ada buat perbincangan di antara MGP Malaysia dengan juga APGI di Indonesia lah. Okay. So kita berjumpa, bersuai kenal lah di Pejabat Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Jakarta lah. Terima kasih kepada TYT Duta kita yang beri keizinan kita menjadi tuan rumah lah untuk perbincangan. Dan kita nak tengok bagaimana aspek pengurusan di Indonesia sendiri. So kita hantar lebih kurang 5 Malim Gunung kita di kalangan pegawai-pegawai kanan Jabatan Perhutanan untuk sebenarnya kita nak buat benchmarking bagaimana apa tu aktiviti-aktiviti yang bersesuaian yang kita boleh apply di Malaysia lah. So dari hasil daripada pengalaman 5 Malim Gunung kita, iaitu pegawai-pegawai kita juga yang hadir, dia dapat kongsikan tentang kaedah-kaedah pengurusan baik daripada dua-dua negara yang boleh kita kongsikan bersama. So perkongsian tu bukan sahaja dari aspek keselamatan tetapi juga tata cara pengurusan yang mana kita lihat Malaysia ni masih lagi barulah dari aspek pengurusan yang dikendalikan oleh Jabatan Perhutanan. So ini satu perkara yang saya ingat satu usaha yang sangat baik dibuat oleh Jabatan Perhutanan di bawah Kementerian NRES. So ini kita ada lebih kurang 230 puncak gunung semenanjung yang kita kena kendalikan dengan sokongan Malim Gunung kita di seluruh negara. Okey, apa kriteria sebenarnya yang diperlukan untuk menjadi seorang Malim Gunung? Okey, Malim Gunung di Malaysia ni kita memang asasnya memang seorang rakyat Malaysia 18 tahun sekurang-kurangnya, sihat tubuh badan dan melepasi ujian fizikal. Okay. So ujian fizikal ni kita minta bantuan daripada Angkatan Tentera, okay. ATM. So dia buat saringan, larian, push up, sit up, ujian berenang 50 meter. Oh, dan okay. baru layak untuk dipanggil menghadiri kursus. Okay. So kursus pula dia ada 3. Oh, itu baru. Baru layak. Baru layak. Oh, okey. Perlu. Ingatkan dah masuk baru-baru. Dia baru layak untuk menghadiri kursus. So kursus asas dulu dan kita akan tengok kaedah penerimaan mereka dulu, okay. Dikenalikan sepenuhnya oleh Jabatan Hutan, Jabatan Bomba. Lepas tu baru ada kursus lanjutan. Lanjutan dia ada lanjutan perhutanan untuk 6 hari lagi. 6 hari untuk khusus berkaitan ilmu-ilmu perhutanan dan keselamatan. Kemudian lepas daripada habis kursus tu, dia ada satu lagi kursus 6 hari lagi bersama Bomba. So Bomba ni akan mengajar aspek-aspek penyelamatan, termasuk kita buat bantu mula kecemasan dan kita tauliahkan mendapatkan sijil CPR daripada apa tu otoriti lah untuk bolehkan mereka ni boleh memberi bantuan mula
kepada sebarang pendaki yang ada kecemasan. Hmm. Sebelum ni kan memang agak membimbangkan sebab dia tidak ada kawal selia yang teratur. Dan bila ada sebarang kemalangan atau perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, biasanya mereka akan lepas tangan kepada anggota keselamatan. Hmm. So ini kita nak elakkan. Kita latih rakyat dan kita nak rakyat ni, komuniti ni yang mempunyai tanggungjawab dalam menguruskan pendaki. Betul ada kos yang perlu dibayar oleh pendaki, tapi sebenarnya sangat berbaloi dengan aspek keselamatan yang di bertanggungjawabkan oleh Malaya Gunung itu sendiri di Malaysia ni. Ya, faktor keselamatan itu sangat penting. Sehebat ataupun bagaimana anda berpengalaman sekalipun, tapi kalau ingin mendaki, pastikan anda mendapatkan perkhidmatan Malaya Gunung yang bertauliah dan juga yang mendaftarkan. Mereka ini memang telah pun disiapsiagakan dengan kursus-kursus yang dinyatakan sebentar tadi. Berkaitan dengan pendakian ini, sebab ialah telah pun melakukan pendakian itu tadi, mungkin boleh kongsikan juga apa di antara tips yang boleh diberikan kepada penonton yang ingin ke sana. Pada saya, dari segi perancangan tu perlu kemas. Maksudnya kalau macam kita tahu Rinjani ini satu gunung yang hebat. Yeah. So aspek latihan dan juga pemakanan dan ubat-ubatan. Contohnya kalau dari segi latihan, macam kami sebelum kami ke sana, Rinjani merupakan gunung yang melebihi daripada 3,000 meter. Okay. So potensi untuk dapat AMS tu amat tinggi. So sebelum tu, sebulan sebelum kita dah ada latihan di Fuji untuk menyesuaikan diri. Dan dalam masa yang sama, aspek pemakanan, sebab sometimes pemakanan kita dengan di negara luar tak sama dengan kita punya selera. Yeah. Jadi kita perlu bawa apa yang sesuai dengan pemakanan kita untuk kita sentiasa bertenaga untuk menghabiskan misi tersebutlah. Ya, kalau anda saksikan di paparan kaca TV tadi, itu merupakan antara suasana di Rinjani. Apa yang menariknya lagi di Rinjani ini sebenarnya? Dia punya dari segi aspek pengurusan, mungkin apa ni yang sana memang superb. Maksudnya apa yang kami di package yang kami ditawarkan adalah kita makan siap dengan meja, siap dengan kerusi, siap dengan buah, siap dengan masakan yang seolah-olah macam kita piknik. Okay. Walaupun kita berada di ketinggian 3,000 macam itulah lebih kurang. Okay. Itu yang perbezaan dengan package-package di negara yang lainlah. Okey. Bergerak ke hadapan, apa lagi perancangan seterusnya untuk persatuan sendiri? Kita sebenarnya akan sentiasa menyokong usaha yang dibuat oleh Jabatan Perhutanan dalam melaksanakan program MGP lah. So MGP ni sebenarnya memang dapat pembiayaan kerajaan kepada Jabatan Hutan dan Jabatan Bomba lebih kurang 5.5 juta kepada JPSM untuk melaksanakan kursus ni sampai 2025. So insyaAllah untuk RMK 13 ni kita akan sambung projek ni untuk lagi 5 tahun ke depan. Okay. Supaya aspek tata kelola pengurusan Malaya Gunung ni boleh ditambah baik. So sebab kita nak jadikan satu contoh sebagaimana negara lain yang lebih maju ke depan dalam pengurusan Malaya Gunung. Cabaran dia memang sangat sangat hebatlah nak menguruskan orang awam. Sebab saya sebagai pakai dua topi, satu sebagai pegawai kerajaan, kedua sebagai orang orang awam juga, untuk menyentuni pelbagai ragam manusia daripada pelbagai peringkat. Okay. So kita ada daripada golongan orang asli sampai orang yang pendidikan yang tinggi dalam profesi Malaya Gunung ni, baik yang buat kerja secara sambilan maupun yang sepenuh masa. So ada cabaran dia memang sangat sangat hebat. Yeah. So WhatsApp group saya memang sentiasa berbunyi, ribuan masuk untuk sentiasa mengambil cakna isu-isu yang berlaku di lapangan, terutama dalam keadaan sekarang ni banyak sangat kemalangan yang berlaku dalam cuaca monsun yang tak apa elok ni. Ramai pendaki yang eager, degil nak masih lagi nak mendaki walaupun kita nasihatkan supaya tidak mendaki pada masa ni. Ya, jadi kepada anda yang inginkan maklumat lebih lanjut, mungkin berminat untuk mendaftarkan diri menjadi seorang malim gunung yang bertauliah, boleh terus sahaja menghubungi pihak persatuan. Dan juga tanya kita ucapkan selaku pengarah program untuk kali ini kerana satu projek yang sangat berjaya saya rasakan. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Yusaini Mat Yusof, pengerusi Malim Gunung Perhutanan, dan juga Encik Farid Syairah Mustafa selaku pengarah program Gembara Perpaduan Nusantara. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini.